Halo, hai kawan-kawan. Like dan subscribe dulu lo ya sebelum nonton. Tapi jangan berisik-berisik, oke? Okay? Unti lagi tidur nih. Apa sih? Hehe, gabut kita. Hehe. Kita mau nyari tubuhku di mana ini? Nanti juga ketemu sendiri. Kita muter-muter aja di desa dulu. Santai. Hitung-hitung olahraga lah. Hanya karena kalian bantu kita, belum tentu juga tubuhku langsung ketemu. Kita aja yang cari 2 minggu belum ketemu. Apalagi kalian. Ah, kalian udah dibantu bukannya makasih, malah ngejekin. Kita usaha aja dulu, nanti aja unek-uneknya. Pusing juga aku ini lama-lama. Kalau aja ada alat ajaib yang bisa kasih tahu kita di mana tubuh si kuyang. Mau nanya ke orang lagi nggak? Aku lagi gak ada ide lagi nih. Bolehlah, bolehlah. Siapa tahu ada yang lihat orang yang ambil tubuhku. Nah, itu ada orang. Kami nunggu di sini aja deh. Nanti kalau kami ikut, bisa-bisa dia kencing sambil lari. Oke. Loh, kamu ikutan Unti? Kamu kan juga setan. Bukan, aku kan hantu. Apa bedanya? Nanti bisa lari itu orang. Santai, santai. Aku cuma bisa dilihat sama mamat. Bukan manusia yang lain. Hilang gak hilang, mana ada orang takut lihat Unti. Ya kan? Oh, ya, pam. Permisi, Pak. Loh? Lah, Bapak ini lagi. Apalagi? Jangan bilang. Iya, Bapak benar-benar gak tahu nih soal hantu kuyang. Dibilangin kagak-kagak, masih aja ngeyel. Ini saya udah dapat info baru. Jadi si kuyang ganggu warga sini karena tubuhnya dicuri oleh warga sekitar sini. Ya, siapa tahu Bapak lihat orang yang mencurigakan. Kasih tahu aku lah. Kamu tahu itu dari mana? Ya, adalah narasumbernya. Bisa saya pastikan kok itu berita valid 100%. No hoax. Loh, lihat ada Lisa Blackpink. Loh, mana? Lah. Apa sih dari tadi kok? Hihi, gabut. Kenapa kita kesini? Ada diskon bakso setan. Bukan. Lah, terus apa? Padahal aku udah ngarep. Kita bakal nyelidikin orangnya tadi siang loh, Mat. Orangnya itu mencurigakan banget. Jangan-jangan dia tahu soal tubuhku. Nah, itu dia. Dia lagi beli bakso tuh. Kemana dia nih? Waduh, ayo kita ikutin. Ayo kita pergi, ayo guys, ayo guys.
apaan nih? Ini toko baju. Wih, rame bener tokonya. Gila. Baju-bajunya pasti bagus nih. Bisa rame banget. Itu orang kerja di sini apa ya? Apa dia yang punya ya? Gimana caranya ya kita nyelidikin orang tadi? Kalau tokonya rame banget gini, kenapa sih dia masuk ke situ? Kita tunggu malam aja deh, biar tokonya sepi dulu, oke? Udah napa, kampret? Ayo, kita masuk. Yakin nih kita masuk. Kui. Masuk. Waduh, gelap banget sih. Nggak bisa lihat apa-apa ini. Gimana? Aduh, aku dapat apa sih ini? Kenapa, Mat? Apa ini? aduh, geli. Udah napa sih? Dari tadi loh. Aduh, aku geli. Berarti ini ada sesuatu dengan tubuhku. Loh, ini tubuhku. Akhirnya ketemu juga. Ternyata ada di sini ya. Syukurlah, ku yang sayang. Tubuh kamu udah ketemu nih. Aku juga ikut senang. Kalau itu di sini, berarti orang yang tadi... Ngapain kalian? Waduh! Kalian? Bapak bisa lihat mereka? Si setan-setan ini? Mat! Woi, lu yang ambil tubuh gua ya? Dasar maling! Manusia kampret! Berani-beraninya ya? Lu colong tubuh ayang gua! Weh, kalem. Iya, memang akulah yang mengambil tubuh ini. Kalian mau apa? Pada malam itu, aku melihat sesuatu yang sangat seram, yakni ada seorang wanita yang kepalanya lepas dari tubuhnya. Aku dengan cepatnya langsung tahu kalau dia itu sebenarnya adalah hantu kuyang. Nah, ada kesempatan, jadi aku langsung ambillah tubuh yang ditinggalkan itu. Karena aku pikir dia membuang tubuh ini, jadi ya aku pungut. Main ngomong aja. Enak banget kalau bilang ya. Dibuang. Dikira sampah. Gitu. Terus kenapa ditaruh di sini, Pak? Hu. Kamu tahu, semenjak tubuh ini saya taruh di toko ini jadi rame banget loh. Ternyata tubuh ini bisa bikin semacam jimat gitu. Jimat pelaris. Gak nyesel aku ambil tubuh itu. Jadi tokoku bisa rame gini. Berkat
kupadam tubuh itu sebagai manekin di toko ini. Gue bantai lo. Kita gimana nih? Biarin aja dah. Lagian itu bapak-bapak memang salah. Biarin aja dia dapat hadiah karena perbuatannya. Lumayan juga sih buat tontonan. Kamu ambil makanan sana, Ki. Wah, tolong, ampun. Buka mulutnya, sayang.